Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun. Wassalatu wassalamu ala syarafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Hadirin hadirat jemaah tarwiyah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah melori rampir rilalewat mabarakai sidi judul yang naritu asyirku billah. Yarigan atau makada apa duangi lori pungala ta'ala. Magir apa duangi hadirin yang dimuliakan Allah. Rampe pungala ta'ala rilana kurang melebihi. Inna allaha la yakfiru an yushraka bihi. Wa yakfiru maduna zalika lima yasha. Majapunna pungala ta'ala. De nak dampengiwi dosana apa duangi. Nia nak dam pengemua dosana selain apa duangi. Berarti apa duangi selesai dosa batuah. Nareko ripegoi nadi totoba gangka mateta ayena hede nak dampengi pungala ta'ala dosa ta. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Sehingga topan ritata. Nabagi wiro apa duangi manca ditelu. Ayena he perlu ri panasangaki ajakan mana salah satunya di antara kita edeni sadari alewi maka dan kakapli termasuk mapa dua lori pengalatan. Yang pertama ada namanya asyirkul akbar apa dua ngebatuah riasengnya apa dua ngebatuah engkana riakini kuasa salai pengalatan engkana riangga mapesau, mapedisi, mapelasa, salai pungala ta'ala. Engkana yangga makbiridale salai pungala ta'ala, ayina riasa apa doang batuah. Nah, sebaik mereka kejadian di tengah masyarakat. Ya, saya sedikit ingin menyinggung tentang tradisi ta'i di rupa tawwe, narikode ini pahami secara benar, wadiki natiwi lori apa doangnya. Salah satu contohnya. Nariko to mak baca doa. Biasa ki mak dufa-dufa pa ya. Biasa ki mak dufa-dufa. Ya. Bahkan nyero engka tahu pokona aja nasepu ima ta bacai. Baca doa nariko dega aga dufa-dufa na. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana pandangan agama kita tentang dufa-dufa itu? Apakah dibenarkan atau tidak? Maka memang nyero dufa-dufa ewe dega aga perintah poleria kurangi. Maka itu baru dia gagal pula di hadis. Tetapi di samping itu dia itu gagal larangannya pengalah ta'ala. Di segala sesuatu yang tidak ada perintah dan tidak ada juga larangan dalam Al-Quran dan hadis. Maka itu hukumnya boleh. Dia nama rigaga. Cuma mau biasa minasabah ini cara tak pegawai. Salah-salangi sehingga wadiki mapak dua. Sebab magai engkau tahu yakini maka dah. Nariku dega agak dupa-dupa dia nasa naletu perlu duangnya. Dega nasa mantra iro doi minri loyasi. Padahal agama ta. Wat dimuari pegau iro dupa-dupa iwe. Dengan tujuan. Maka dia iro dupa-dupa iwe. Bagaimana menimbulkan aroma wewangian. Nariku tomak baca doa. Nah, sebab nariku mak baca doa kita terutama kufur malap petai. Yuli te, yundangi te mak baca doa riboleh mega tau. Angka malala, angka motor, angka masafeda, turun mana pusat nate? Ya tentu mega tu na bau na. Ya. Asal hingga ia na nuduh pada dupa ripato, sari kuamangi menimbulkan aroma wangian. Jadi bu, ia rodu guna na rodu pada dupa ewe, peko ge carana nama wangi koror ruangange, sehingga malaikat juga ikut datang nasabai ro malaikat na poji anu mawangi. Juga ikut datang berdoa sari kuamangi na tarima pungalata la doa ta. Namun, ma biasa mi terjadi makukue nareko dega aga kemenyang ya aga meninala tawe gola kasi nah biasa bu ya nareko dega aga gola kasi kalamana ulilatse irakoi biasa bu ulilatse irakoi
Kalamanna yero nai cenyana wangina mega na yegea rumpun namani. Nah, sehingga apa yang terjadi yang kasih pui mama baca doa, tak tari-tari pui mama baca doa. Maka dani pun na boleh wai tarima doa na pui mai tak tari-tari. Agak akhirnya itar mumpa ampalu anak kadi. Mesti tarima doa na pui mai tak tari-tari. Sitan na ritane maka do pui mai agama na tabaca na tak tari-tari. Maka dani to je daga malampe ubaca na ye kai meruk patarika na saban na jinna ka rumpu. Nah, jinna ni rumpu. Jadi nareko makore maknana ya rona pelaksanaan dupa-dupa ewe salah ni. Ya, apalagi nareko ya teka ke makade kemenyang asam murilang nye. Nah, biasa tu kenal ente dupa-dupa ya. Kemenyang asam murilang nye. Munono ritene riasa dupa-dupa pak dupa mana ina sakata na yanu. Nah, nareko mapakoro yakiki ya rona peletu itu namanya salah ni carata. Inilah yang menyebabkan tradisi seperti ini. Sebenarnya wad diripegau salama iya rukai kinata maka stingin orsi secara janna pungala ta'ala. Yang kedua, maigato ma biasa runtu ya roh di palawanganna masyarakat nareku wani jumai ma patuasi riawana bolana, riawana dengenna. Biasa bu ya, biasa rita. Ya, biasa tipe gau. Rita ne yang kebiasa tu rita ne maka demagi bu, tapatu afi kor wani jumai. Saan ustaz? Nareko jumai mega setan. Maka da kapi ko carana mega setan asaba idi manca di setan tona. Magi wa kada manca di setan asaba iro tujuan na sale. Nasangi pengusir setan, nasangi madde setan ngi nareko to mapakro. Padahal nareko melo ki madde setan ngi ribolata asempaja ki ribolata angaji ki ribolata. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, na yekia toriolota pegoi bansana iro riolo. Dena salah nasabah mage riolo aga pasabar to matua tar riolo na pegoi bangsa nero nasabah riolo dega aga lampu ya dega lampu pada makukwe matapa fakitata nasabah engka lampu ya biasa mi pedih-pedih engka lampu macaka fakitai riolo dega aga bahkan yerto boto bolana to riolo ta biasa dega aga pak dendrina dega aga palawa tengana. Sehingga nareko engka ase na dupa engka bisesa na dupa langsung itu na taruh kerakian na makanan kerakian na terilota ya dena langsung dena padi di maka de biasa pengaliwe langsung kidarai na patui langsung toni jaji tapi nasabah terilota na taruh yolo kerakian na tujuan na yero na patu api riawana dingin na supaya yero aswe mak depi mak depungan nasabah aswewe na puji nareko mega api engka masua. Aga tujuanna supaya nareko matu engka api tuo madepunga aswewe nengka pelola melo male wirnae waselet na dar mabuka aswewe pasat dipuna bolai. Ah dena na jaji nala aga gewe ero tujuanna. Tetapi karena turun temurun ini salah penafsiran sehingga engka ki pegoi bawami na yeke dena pahangi akatana. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pengulutan Nabi Musa alaihi salam. Ayo pengulutan Nabi Musa alaihi salam adalah manusia atau nabi yang bisa berbicara langsung dengan Allah. Yang dalam Al-Qur'an Allah katakan wa kallamallahu Musa taklima. Nabi Musa nabi wedinge mak bicara langsung dengan Allah Taala. Ase wewettu pengulutan Nabi Musa mapeddi sinna. Ah jadi Pak Bu nareko mapeddi sita lapanna tu Nabi Musa itu. Ya. Waktu nama pedi pan isinna pengulutan Nabi Musa meloduang ri pungala taala maka de puang. Puang malak de kasih pedi na isi kue. Jalo ke kapak bura serek pamang umadisi. Akhirnya apa yang terjadi Allah mengatakan Musa engka ladur sedepe bolamu ala biro ladue taringi isimu. Gangkan na jok ka pengulutan Nabi Musa mala yero nae ala due na tari isinna alhamdulillah nasaba kekuasaan Allah Subhanahu wa taala langsung paja mapeddi isinna. Tetapi tidak berapa lama kemudian mapeddi si pema isinna pangurutan Nabi Musa. Akhirnya jok ke si malerna ala due na tari isinna. Tapi apa yang terjadi hadirin yang dimuliakan Allah, bidi tatambe mapeddi isinna Nabi Musa. Bidi tatambe. Akhirnya meloda ri pung Allah taala makade pua, mana ka mapakue. Matoro wa burang pamulana na tau. Ya matoro wala yang kedua kalinya mana kamalak dak mi. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan maka de Musa istangi. Majapunna wa tunna mamula mapeddi isimu
engka ko yaki makadaiya mapasau sehingga engka ko meleduang waleku pabura bumadisi. Adapun yang kedua kali Musa waktu mu mapadiisi engka ko muyakini makadaiya ro ala due mapasau sehingga de waleku adisingan. Emakulak deni di lebak pangko kata di rupa tawe mabialan saya narik malasaki yolo yang ngerai rupa bure padiulutan sealingi bodrek. Tapi sebaiknya yang kita ingat dulu adalah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kesembuhan. Ayeuna he riasenge apa donga batua? Batua na ada engkana riakini. Mape sau mape la sasangadina pungala taala, maka itulah yang dinamakan syirik. Insyaallah subuh mesti sambungi. Billahi taufik wa saada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.